الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Allahu Akbar walillah ilham. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'du. Jamaah salat Idul Adha 1439 Hijriah yang berbahagia. Segala puji hanya Allah milik Ta'ala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada keluarganya, sahabat hingga umatnya akhir zaman. Amin. Jamaah salat Idul Adha 1439 Hijriah yang mulia. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal sebelum pelaksanaan salat Idul Adha ini dimulai. Yang pertama, mari kita dengarkan laporan dari Ketua Panitia Salat Idul Adha 1439 Hijriah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Makbuloh Sidik. Dan yang kedua, kami menghimbau para jemaah untuk tidak meninggalkan lapangan ini sebelum khutbah selesai agar mendapatkan ilmu dan hikmah sebagai tanda kebaikan Allah Ta'ala kepada kita semua. Dan yang ketiga, kami menghimbau para jemaah untuk tidak membuang sampah sembarangan dan membawa korannya kembali. Dan yang terakhir, kami semua berdoa agar amal ibadah kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala dan memasukkan sebagai hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kasira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah. Wa'aza jundahu wa'azamal ahzab wahdah. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat Idul Adha lapangan Lemigas yang berbahagia, yang pertama-tama mari kita panjatkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Kuasa dan yang Maha Segalanya. Tuhan di mana segala ibadah kita tujukan, segala doa dan harapan kita gantungkan. Semoga amal ibadah kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita sampaikan kepada suri tauladan kita, manusia yang agung yang dicintai oleh para sahabatnya dan umatnya dan disegani oleh para musuhnya, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Idul Adha lapangan Lemigas yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari raya Idul Adha atau hari raya kurban adalah salah satu tuntunan dalam agama Islam yang menapaktilasi jalan pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kita di sini di tanah air kita disunahkan, bahkan diwajibkan bagi yang mampu untuk melakukan kurban.
Kemudian di saat yang sama, jutaan saudara kita, umat Islam di seluruh dunia, sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci. Betapa besar pengorbanan yang mereka lakukan, terlebih di saat ini, di saat situasi cuaca yang begitu ekstrim. Kita menyaksikan bagaimana badai, angin, hujan, dan lain sebagainya yang menjadi cobaan bagi jemaah haji saat ini, tahun ini. Semoga mereka, saudara-saudara kita, diberikan kesehatan dan kemampuan dalam melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji juga merupakan salah satu bentuk persatuan umat Islam di seluruh dunia. Umat Islam dari berbagai bangsa, dari berbagai negara, dari berbagai suku, mereka bersatu berkumpul di sana. Begitu juga semestinya kita di sini, di tanah air. Kita mesti juga bersatu dalam golongan, dalam ajaran, dalam agama kita, agama Islam. Kedua peristiwa di tanah air di tanah suci adalah menjadi simbol bentuk pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa keimanan yang kita ikrarkan kepada Allah bukanlah ikrar yang kosong, yang hanya di bibir saja, tetapi ikrar keimanan kita adalah sungguh-sungguh. Ikrar yang diiringi dengan segala bentuk pengorbanan sebagai bukti dari ikrar kita itu. Ketika kita berikrar, beriman kepada Allah, kita harusnya siap menjalankan semua perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai panitia pelaksana salat Idul Adha 1439 Hijriah lapangan Limigas, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, pelaksanaan salat Idul Adha lapangan Limigas 1439 Hijriah terlaksana dengan baik berkat kerjasama yang apik dari pengurus komplek Limigas, Masjid Al-Ikhlas dan Musola Al-Haq. Semoga jerih payah semua panitia ini mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kedua, laporan penerimaan hewan kurban. Alhamdulillah, pada hari raya Idul Adha tahun ini, di Masjid Al-Ikhlas, 6 ekor sapi dan 9 ekor kambing. Di Musola Al-Haq, 6 ekor sapi dan 15 ekor kambing. Semoga Allah menerima kurban kita semuanya dan memberikan balasan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perlu kami informasikan bahwa pelaksanaan pemotongan hewan kurban akan dilakukan pada hari ini di Masjid Al-Ikhlas dan di Musola Al-Haq. Yang ketiga, perlu kami sampaikan laporan keuangan panitia. Penerimaan sisa kas salat Idul Fitri 1439 Hijriah sebesar Rp8.097.000. Penerimaan tromol salat Idul Fitri 1439 Hijriah sebesar Rp15.280.000. Total penerimaan Rp23.377.000. Pengeluaran untuk pelaksanaan salat Idul Adha sekarang sebesar Rp6.550.000. Kemudian untuk perbaikan lapangan Limigas sebesar Rp6.500.000. Dana untuk renovasi Musola Al-Haq sebesar Rp10.000.000. Sehingga sisa saldo pada saat ini sebesar Rp327.000. Perlu kami sampaikan di dalam mimbar ini bahwa Musola Al-Haq saat ini sedang melakukan renovasi perbaikan
sarana ibadah. Untuk itu kami himbau kepada jamaah sekalian untuk menyisihkan hartanya di jalan Allah untuk membantu renovasi musola hak. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada dua rakaat yang pertama tujuh takbir, kemudian rakaat yang kedua 5 kali takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ
كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال فترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا
يظلم ربك أحدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أكبر. الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وعسيلا. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وسار لنهجه إلى يوم القيامة أما بعد. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. يقول تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا الله، اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعده: اتق الله حيثما كنت وابئ السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال. معاشر المسلمين حاضرين سيدنا جماعة صلاة عيد الأضحى يعني رحمة الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Setiap kali datang hari raya Idul Adha atau hari raya kurban,
selalu mengingatkan kita kepada kisah perjalanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Sebuah kisah perjalanan hidup yang tidak sekedar dongeng indah yang kita ceritakan, yang kita tuturkan turun-temurun kepada anak keturunan kita. Akan tetapi sebuah keteladanan nyata yang harus kita praktekkan, yang harus kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka karena itu, pantas sekali ketika Ibrahim alaihissalam dan keluarganya mendapatkan tempat istimewa di sisi Allah SWT, sehingga dia dan keluarganya itu disebut oleh Allah SWT sebagai keluarga teladan. Keteladanan yang harus diikuti bukan saja oleh orang Islam, akan tetapi Nabi Muhammad SAW juga diperintahkan oleh Allah SWT untuk mengambil suri tauladan yang baik dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Allah katakan, "Laqad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh telah ada suri tauladan yang baik bagi kalian wahai Muhammad dan juga orang-orang yang beriman pada diri Ibrahim dan keluarganya atau orang-orang yang bersamanya. Jadi Ibrahim dan keluarganya ini adalah sebuah keluarga teladan. Ada banyak keteladanan yang bisa kita ambil dari peristiwa dan kisah tentang Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya ini. Di antara keteladanan yang bisa kita pelajari dari Ibrahim alaihissalam adalah tentang ketaatan dan ketundukan. Bahwa pada diri Ibrahim dan keluarganya ini ada sebuah keteladanan tentang ketaatan dan ketundukan yang patut kita contoh dan kita teladani. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah SWT di dalam surat An-Nahl ayat 120. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sungguh Ibrahim itu adalah seorang umat. Disebutkan sebagai umat karena menjadi keteladanan bagi orang-orang yang datang kemudian. Umat yang taat kepada Allah SWT, hanifan, yang senantiasa cenderung kepada kebenaran, yang senantiasa memihak kepada kebenaran. Walam yakum minal musyrikin, dan dia tidak pernah menjadi orang-orang yang musyrik. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah SWT, ketaatan dan kepatuhan ini biasanya disematkan kepada seseorang yang melaksanakan perintah-perintah yang dianggap tidak rasional. Contohnya adalah ketika kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk berinfak bisarra'i wadharra', baik pada saat kita lapang, pada saat kita punya, pada saat kita suka, atau pada saat kita dalam keadaan sempit, pada saat kita tidak punya. Kalau kita diperintahkan berinfak pada saat kita memiliki harta kekayaan, pada saat kondisi kita lapang, maka itu adalah perintah yang rasional. Tapi ketika kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk melaksanakan infak atau sedekah dan berkorban pada saat kita sedang dalam kondisi sempit, dalam kondisi tidak punya, maka itu adalah perintah yang tidak rasional. Dan itulah yang diperintahkan oleh Allah SWT kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Perintah-perintah yang diterima oleh Ibrahim alaihissalam adalah perintah-perintah yang cenderung tidak rasional untuk dilaksanakan oleh Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Di antaranya adalah ketika Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah SWT untuk berhijrah dari Palestina ke Makkah. Jauh perjalanan, bisa ditempuh 1 bulan perjalanan jalan kaki. Untuk apa diperintahkan oleh Allah SWT untuk hijrah ke Makkah?
Sesampai di Makkah, dia hanya diperintahkan untuk meninggalkan istri dan anaknya di sebuah lembah yang tidak ada kehidupan. Dan ini adalah sebuah perintah yang tidak rasional. Bagaimana seseorang harus meninggalkan istri dan bayinya di sebuah tempat yang tidak ada kehidupan? Perintah lainnya adalah ketika Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan anak tersayangnya. Jelas ini adalah sebuah perintah yang tidak rasional. Hadirin jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Perintah-perintah tersebut tidak mungkin bisa dilaksanakan, tidak mungkin bisa dilakukan kecuali oleh orang-orang yang sudah memiliki ketaatan dan kepatuhan paripurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketaatan kepatuhan yang semacam itu tidak muncul dengan tiba-tiba. Tapi setelah seseorang itu memiliki keimanan yang kuat di dalam hatinya, baru dia bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, keimanan ini menjadi penting bagi kita. Karena tidak semata-mata ketika seseorang itu menyatakan dirinya sebagai seorang muslim, secara otomatis dia memiliki keimanan di dalam hatinya. Makanya banyak orang-orang muslim yang menyatakan dirinya sebagai seorang muslim tidak bisa melaksanakan perintah-perintah dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak muslim iya. Salat lima waktu tidak. Kenapa? Tidak tahu. Bapak muslim iya. Bulan Ramadan puasa? Tidak. Kenapa? Males. Tidak semua orang Islam itu bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan dan kepatuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena belum ada iman. Makanya ketika seorang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan keimanannya dan itu direkam oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat. Waqalatil a'rabu amanna. Dan berkatalah orang-orang Arab Badui itu kepada Nabi SAW, kami telah beriman Muhammad. Apa kata Nabi? Langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul lam tu'minu." Katakan Muhammad, kalian belum beriman. Kalian belum beriman. Walamma yadkhulul imana fi qulubikum, karena iman itu belum ada di dalam hati kamu. Maka ketika iman itu sudah ada di dalam hati kita, maka kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala akan kita laksanakan dengan penuh kerelaan. Bukan kita suka atau tidak suka. Bisa jadi apa yang kita suka ternyata tidak baik bagi kita menurut Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi apa yang kita tidak suka ternyata baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kamu tidak suka dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, padahal sesungguhnya itu baik bagi kalian. Wa'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi kamu suka terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, padahal itu tidak baik bagi kalian. Oleh karena itu, ketika seseorang itu memiliki keimanan, dia tidak pikir-pikir lagi ketika akan melaksanakan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika ada aturan dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia pikir-pikir, dia pilih-pilih mana yang dia suka dan mana tidak suka, maka kata Allah, tidak patut dia menyebut dirinya sebagai orang yang beriman. Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Ahzab ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran. Dan tidaklah patut, tidaklah layak bagi orang yang menyatakan dirinya sebagai seorang mukmin, laki-laki atau perempuan, ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu urusan. Ini hukumnya A, ini hukumnya B. Ini yang halal, ini yang haram. Ini yang boleh dan ini yang tidak boleh. Ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Kemudian dia pilih-pilih terhadap urusan-urusan mereka itu.
Mana yang sesuai dia laksanakan, mana yang tidak sesuai dia tidak mau melaksanakannya. Karena apa? Keimanan belum ada di dalam hatinya. Karena kalau ada iman di dalam hatinya, dia tidak akan memilih-milih aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allah Subhanahu wa taala. Di antara keteladanan lain dari Nabi Nuh, Ibrahim dan keluarganya yang bisa kita pelajari adalah tentang sikap kepasrahan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ibrahim alaihissalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhijrah dari Palestina ke Makkah, kemudian dia meletakkan istri dan anaknya di sebuah lembah yang tidak ada kehidupan di situ, tidak ada air, tidak ada apa-apa, dan tidak ada siapa-siapa di situ. Dia tempatkan istri dan anaknya di lembah di sisi Ka'bah situ. Kemudian dia tinggal pergi. Hajar kaget istrinya, Ibu Ismail. Dia kejar, dia ikuti Ibrahim alaihissalam. Kemudian dia tanya, "Ya Ibrahim," merubah pertanyaannya arah anak bayinya. Kemudian dia lihat sekeliling, tidak ada siapa-siapa juga dan tidak ada apa-apa di situ. Dia balik lagi ke tempat putranya, tidak ada apa-apa. Kemudian dia lihat lagi, ada bukit namanya Marwah. Dia naik, lari kecil-kecil. Dia pandang kiri kanan, keliling, tidak ada siapa-siapa di situ. Akhirnya dia balik lagi ke sofa, balik lagi ke Marwah, balik lagi ke sofa sampai 7 kali. Entah karena capek atau karena apa, dia balik ke tempat bayinya Ismail. Dan akhirnya sofa Marwah ini menjadi bagian dari manasik haj, yaitu sa'i. Sofa Marwah. Begitu dia balik kepada putranya, didengarlah suara gemericik di kaki putranya. Dia garuk dan ditemukanlah mata air itu. Mungkin kita berpikir, kalau air itu adanya di situ, kenapa harus lari sofa Marwah, sofa Marwah? Itulah yang namanya usaha. Dan bisa jadi karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita bukan di tempat di mana kita berusaha. Bisa jadi. Dan itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, betapa pentingnya kita memasrahkan diri kita, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa dan usaha kita. Ada kisah yang sangat menarik di dalam Al-Qur'an tentang Maryam. Ketika dia hamil mutwa, fa'ja'a al-makhatu. Ketika dia datang hamil tua, dia pergi meninggalkan kaumnya, mengasingkan diri ke sebuah tempat yang jauh dari kerumunan orang, dari masyarakat jauh. Dalam keadaan hamil tua dan hampir melahirkan, fa'ja'a al-makhatu bijid'in nakhlatin. Dalam kondisi sudah hamil tua, mau nifas, dia sudah tidak kuat lagi. Dia bersandar di pangkal pohon kurma, karena membawa tubuhnya sudah tidak mampu. Qalat ya laitani mittu qabla hadza. Bahkan digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala betapa lemahnya kondisi yang dialami oleh Maryam. Sampai dia mengatakan, "Ya Allah, sungguh alangkah baiknya kalau saya mati sebelum ini, wa kuntu nasyam mansia, dan saya termasuk orang yang tidak pernah diingat oleh siapapun." Artinya apa? Kondisinya sangat lemah dan tidak ada siapa-siapa juga di situ. Fanadaha min tahtiha. Tapi karena dia adalah suri teladan, orang yang
sengaja diturunkan oleh Allah SWT untuk menjadi teladan bagi umat-umat yang datang kemudian. Malaikat datang berseru, Qad ja'alaki rabbuki tahtaki sariya. Ingatlah, Allah tahzani, jangan bersedih. Qad ja'alaki rabbuki tahtaki sariya. Allah telah menjadikan anak sungai di bawahmu. Di sana. Hadirin jamaah rahmat Allah SWT. Bagaimana Maryam bisa menggapai anak sungai pada kondisi tubuhnya sangat lemah. Membawa tubuhnya saja sudah tidak mampu. Dan dia hanya bisa bersandar di pangkal pohon kurma. Disitulah kemudian sebab itu diturunkan oleh Allah SWT. Apa? Kata malaikat, Wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlati. Pohon kurma itu besar, kokoh. Tapi kata malaikat, goyangkan pangkal pohon kurma itu. Kira-kira mampukah Maria menggoyangkan pangkal pohon itu? Kalau pohon bimbing mungkin. Tapi ini adalah pohon kurma, lebih besar daripada pohon kelapa. Tapi itu yang harus dilakukan oleh Maria. Dan begitu digoyangkan, tusakit alaiki rutoban janiya. Berguguran, bukan hanya jatuh, berguguran kurma-kurma segar. Bukan kurma kering. Kurma-kurma segar yang berjatuhan itu. Dimakan oleh Maryam, badannya segar, baru setelah itu bisa dia menggapai sungai yang disediakan oleh Allah SWT. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahi alhamd. Kaum muslimin yang rahmat Allah SWT, mari kita jadikan Idul Adha ini sebagai pengingat kita akan perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Setidaknya ada dua hal tadi itu yang bisa kita petik, bisa kita teladani dari perjalanan hidup Nabi Ibrahim dan keluarganya. Yang pertama, mari kita tingkatkan ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah SWT. Yang kita awali dengan cara menumbuhkan keimanan di dalam diri kita. Yang kedua, mari senantiasa kita menjalani hidup kita itu dengan penuh kepasrahan dan tawakal kepada Allah SWT. Yang intinya adalah kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan doa-doa kita. Dan jangan lupa, kita juga harus senantiasa berusaha. Karena hanya dengan kedua itulah, maka karunia yang akan diberikan oleh Allah SWT kepada kita. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah SWT yang senantiasa diberikan hidayah dan taufik oleh Allah SWT. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal asri innal insana lafi khusr. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr. Wa qala fi ayatin ukhra, inna Allaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'a minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربنا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kamu dong, harusnya kamu dong.
Siapa yang bawa? Romo. Ya.